Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini aku bakalan nyariin buah yang ada di perkebunan sana. Kemudian aku juga mau liatin ada sedikit buah di halaman rumahku. Tapi kali ini dikit-dikit aja ya, biar kalian gak bosan. Yuk, langsung aja ikutin aku teman-teman. Nah, teman-teman, sementara kita di sini petik buah rambutan dulu ya. Nah, ternyata di atas sana ada orangnya yang lagi metikin buah rambutan ini. Nah, buah rambutan yang dipetik kok buah sawo yang jatuh? Coba kita lihat teman-teman. Tuh kan, buah sawonya jatuh. Tuh, ini teman-teman baru aja jatuh nih, bluk gitu, kayak gini loh. Ini. Nah, teman-teman banyak banget yang kangen sama buah Dewandaru ini. Ini dia buahnya, teman-teman. Udah rimbun kan? Lihat deh tuh, buahnya banyak banget yang jatuh. Ini dia buahnya tuh. Wah. Ini kan aku udah nyobain. Masa aku mau coba lagi nih? Ini dia. Kita coba ya, teman-teman. Bismillah. Kecut. Kok kecut ya? Airnya tuh banyak banget. Maknyos. Lihat nih buahnya seperti itu. Ini lihat nih teman-teman. Bukan di sini aja, di sana tuh banyak banget buahnya, Masya Allah. Nih. Kita petik aja. Tuh dapat dua. Tuh banyak banget yang jatuh. Kita coba peras airnya ya. Nih ya, aku kasih lihat kalian. Airnya banyak banget loh teman-teman. Tuh. Apalagi kalau katanya tuh kalau dicampur, dikocok dengan gula, ini makin enak loh teman-teman. Kalian bisa cobain deh. Nah, di sini juga kita nemuin ada buah serikaya. Serikayanya kayak gitu teman-teman. Tapi sayang, ini biasanya rusak tuh. Kalian udah bisa lihat nih, penampakannya kalau udah rusak tuh kayak gini. Aduh, fokusnya lama banget teman-teman ya. Di sini aja deh lihatnya. Ini dia kayak gini penampakan bunga dari labu madunya teman-teman. Lihat, kelihatan cantik banget ya teman-teman. Di sini kita ditemani kicauan burung dan lihat langit-langit yang cerah. Nah, teman-teman, kali ini sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Terima kasih buat semuanya. Dadah. Assalamualaikum.